I'd like to apologize for the comments I had this morning. I'm already a few weeks in Bali and this was such a... Seorang bule mendadak viral di media sosial. Rupanya bule tersebut dikecam lantaran dituding menghina polisi di Indonesia. Bule tersebut nekat menghina polisi lantaran diduga kesal ditilang saat liburan di Bali. Kini identitas bule tersebut pun terungkap setelah unggahannya viral dan dikecam warganet. Diketahui bule tersebut bernama Valeria Vasilieva. Valeria Vasilieva sendiri ternyata adalah Miss Estonia 2022. Dalam video yang ia buat, Miss Estonia ini menyebut polisi di Bali korupsi dengan cara menilang pengendara. Unggahan video itu diposting di akun TikToknya @lerusi_k pada Rabu 18 Mei 2022. Video ini pun sontak menuai kecaman karena perkataannya yang seolah tidak menerima diberhentikan oleh polisi ketika ia melanggar aturan lalu lintas. Tapi ia menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan korupsi. Karena banyak komentar negatif yang ditudingkan pada videonya itu, Valeria pun menghapus video tersebut. Ia pun kembali membuat video permintaan maaf di akun TikToknya. Video tersebut pun mendapat berbagai macam komentar dari warga TikTok, yang sebagian besar memaafkan dan mengingatkannya untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Tidak hanya meminta maaf, ia juga membuat video untuk berterima kasih kepada masyarakat Bali karena telah dimaafkan. Hai pemirsa Kelipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.